Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada, Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru siang hari ini dari Lesti dan Rizky Billar. Dimana untuk kabar pertama ini ada unggahan dari akun Instagram leslargemoy_24. Ada vlog terbaru nih di channel YouTube-nya kakak Rizky Billar ya. Salvox sama kakak Billar nih, di sini lucu sekali ya. Ada tali sarung, tepatnya sarung di tali ke pinggang ya. Ada Bang Lintar dan kakak Billar. Kira-kira siapa nih pemenangnya di antara mereka? Dan Dede Lesti Kejora mulai berhitung dari 1, 2, dan 3 ya. Alhasil kakak Rizky Billar terjatuh nih. Wah, benar-benar seru sekali gamesnya ya. Dan ini merupakan vlog yang bikin ngakak nih. Dan untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari fan Leslar Banten ya. Alhamdulillah nih, bersyukur banget bisa ketemu sang idola di acara off air kemarin ya. Dan banyak sekali nih yang memuji Leslar ya. Karena Leslar ini benar-benar sangat luar biasa, pasangan couple yang sangat humble. Kemudian di sini juga ada Ayah Kejora lagi foto nih. Sehat terus ya Ayah. Bentar lagi punya cucu, gemoy banget. Alhamdulillah nih. Dan ada Bang Boril juga foto bareng ya bersama fannya Leslar. Tidak ada kata yang paling bikin kita bahagia, Bang. Cuma ucap terima kasih telah menerima kami. Dan sehat terus untuk Leslar Lovers ya. Selalu ada seia, Masya Allah. Kemudian juga ada kabar berikutnya, ada para fans yang foto bareng bersama Abah Valdi. Wah, seneng banget ya, semua tim Leslar Entertainment bisa foto bareng. Kemudian ada live Instagram Bang Boril nih, sebagaimana yang telah di-repost kembali oleh akun Instagram leslarlovers_padang. Jangan lupa katanya nih, pantengin terus Antv karena sore nanti akan ada Cinta Abadi Leslar ya, tayang sore ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di NTV. Dan gempur terus nih channel YouTube-nya kakak Billar ya, kita trendingkan. Kemudian untuk kabar berikutnya, kita OTW ke akun TikTok-nya Lesti Kejora, di mana followers Lesti Kejora sudah mencapai 2,4 million viewers atau 2,4 juta pengikut ya. Wah, seneng banget nih. Kemudian kita OTW ke akun TikTok-nya Muhammad Rizky Billar, di mana kakak Rizky Billar followers-nya naik drastis menjadi 4,1 million viewers atau 4,1 juta pengikut di akun TikToknya. Kita doakan semoga kakak Rizky Billar viewersnya semakin naik ya. Dan untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Lesti Daily, di mana Lesti Daily mengunggah postingan dari Dede Lesti Kejora, di mana katanya hari ini akan ada diskon 10.000 belanja di Shopee dengan kode voucher lesbill10. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan untuk selanjutnya kita OTW ke IGS-nya Bang Boril, di mana ada caption bismillah seperti di pantai. Bumerangnya bikin bahagia nih ya Bang Boril. Dan tentunya kita doakan yang terbaik buat Leslar ya. Semoga syuting calnya diberikan kelancaran. Dan di sini juga ada unggahan dari Leslar Underground,
di mana ada kisah nih dari bajunya Lesti Kejora di acara off air kemarin. Ternyata baju off airnya udah dari sebelum lamaran. The best banget buat Bang Renzi Lajuardi ya. Kali ini ada maknanya enggak Bang Gen Z katanya ya. Soalnya Dede Lesti Kejora ini membuat baju kepada Bang Renzi Lajuardi sebelum acara Dede lamaran. Karena schedule-nya ini sebelum COVID ya, Dede Lesti Kejora akan manggung di Banten atau off air di Banten. Kemudian karena COVID-19 jadi tertunda ya, jadi alhamdulillah bisa kemarin nih off air di Banten. Dan alhamdulillah masih muat bajunya ya, wah seneng banget, masih tertata rapi di lemarinya Dede. Yang ini ya bajunya udah lama katanya, ini ada di lemari Dede dari abis lamaran. Untung masih muat ya Dede Lesti. Soalnya Dede Lesti Kejora kan sekarang lagi hamil ya, alhamdulillah. Dan baju Dede Lesti Kejora ini anggun sekali ya dan elegan. Terima kasih buat Bang Renzi Lajuardi. Dan dari postingan tersebut dibanjiri komentar ada akun Instagram Reina Amelia Putri. Bajunya dipakai Dede bagus banget, tambah elegan dan cantik ya. Selalu ngasih yang terbaik nih buat idola emak Renzi Lajuardi Lesti Kejora. Dan ada mano bunda, Dede udah waktunya nih pakai baju seperti itu ya, anggun, mewah banget. Dan Dede Lesti kelihatan lebih dewasa ya, apalagi kan sekarang udah nikah nih, jadi cocok bajunya the best ya. Dan untuk kabar selanjutnya datang dari Antv Official. Jangan lupa sore ini saksikan Cinta Abadi Leslar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Wah, episode kali ini seru banget ya. Kakak Bilar dan Dede Lesti Kejora bakalan berangkat nih buat staycation ya. Tapi kok karena bawain bawaan bayi, Dede jadi sering bete nih dan bawa barang yang super duper banyak. Gimana ya kelanjutan dan keseruannya? Jadi jangan sampai ketinggalan sore ini Cinta Abadi Leslar akan tayang ya. Pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar bersama Mimin di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.